Oke, selamat pagi Indonesia. Tempo dulu, bye bye. Kali ini kita akan mereview. Ini saya barusan dapat senapan angin lama ya guys ya. Ini tipe AL model 707. Bahannya kayu solid guys. Terus ininya kuningan semua ini guys. Kuningan semua ini. Material kuningan semua. Dan yang uniknya lagi ini sistem pompanya diinjak guys. Jadi sini kameramen bisa tuh. Nah, ini. Nah. Aduh ya. Nah, ini kuningan juga guys pompanya. Ini tempat apa itu? Pelurunya ya. Tempat pelurunya guys ini. Kita lihat bunyinya. Nah. Kita cek dari bawah kondisinya. Nah, masih bagus guys. Itu kuningan ya. Sangat mengkilap sekali. Harganya berapa ini? Wah. Harganya berapa ini? Ini harganya masih mahal guys. Bisa searching di Google ya harganya, silahkan. Tipe model 707 AL. Mana logonya? Yang tulisannya mana tulisannya? Iya ya, sahabat yes. Tuh. Oke, haus. Blok. Ini beratnya sekitar 5 kilo guys. 5 kilo jadi sangat berat sekali. Kondisinya seperti ini ya guys. Biasanya senapan angin pompanya itu ada di sini. Jadi gini pompanya. Cuman ini unik guys pompanya. Di atas ini. Nah, ini bahannya juga dari kuningan. Kondisi masih bagus. Cuman klepnya sudah haus. Minta diganti klepnya ini. Jadi ya sudah ringan. Oke ya guys ya. Mungkin ada sahabat Indonesia Tempo dulu yang punya jenis seperti ini, bisa komentar bagaimana keunggulannya atau mungkin ada kekurangannya ya. Nah, yang jelas ini kondisinya masih bagus guys. Ya, bagus sekali ya. Layak untuk jadi koleksi atau difungsikan untuk berburu. Oke ya, sekian dulu guys review senapan angin AL model 707. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke sahabat Indonesia. Tunggu dulu. Bye bye. Thank you.